kepada Tuhan. Hari ini kita ada di kota Bandung yang sangat indah. Memang kami memilih kota Bandung sebagai milestone untuk kita mulai melakukan edukasi sebagai gerakan nasional di seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk kota Bandung. Dari Bandung untuk Indonesia. 10 tahun sudah usia undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Tapi kita lihat pelaksanaannya belum merata di seluruh Indonesia. Kota-kota yang seperti Bandung sangat sedikit. Tetapi ini pun kita masih harus tingkatkan. Saya berterima kasih tadi 20 inisiatif dari kota. Dan kelihatannya masyarakatnya juga ketularan sama Pak Walinya ini. Inisiatif masyarakatnya juga banyak itu barusan yang akan membuat sampah kemudian diolah lalu nanti akan menjadi karpet. Saya berterima kasih dan terima kasih tepuk tangan untuk seluruh masyarakat Bandung. Terima kasih. Ya, dengan undang-undang yang sudah berusia 10 tahun dan dengan mencontoh dan melihat apa yang terjadi di Bandung, di Surabaya misalnya, di Balikpapan, di Makassar, di Banjarmasin, maka nanti Indonesia kita akan menjadi Indonesia yang baik, yang hebat, dan memberikan kesejahteraan. Jadi, anak-anak, mengapa ini penting? Tadi disampaikan oleh Ibu Dirjen soal mengolah sampah. Sampah kita di Indonesia itu ada 64 juta ton. 64 juta ton itu kita harus turunkan nanti menjadi turunnya sebanyak 30%, sehingga nanti sampah yang harus sudah bisa dikelola di tahun 2025 dari 64 juta ton itu harus 70% sudah bisa diolah. Tadi cara ngolahnya Bu Dirjen udah juga bilang, dipilah, kemudian didaur ulang atau diolah lagi. Tetapi yang penting tadi Pak Wali bilang sampahnya nggak boleh main dibuang. Jadi anak-anak pungut sampahnya. Terima kasih atas inisiatif yang sangat baik itu. Anak-anak, mungkin ibu perlu sampaikan ya, bahwa sekarang ini anak-anak kita atau masyarakat kita yang memilah sampah itu baru 5,6%, Pak Wali. Jadi 5,6% itu mudah-mudahan tadi banyak yang di Bandung. Gitu ya. Kemudian yang 19,4% itu kadang-kadang milah, kadang-kadang enggak gitu. Dan rata-rata 75% itu enggak pernah ngapa-ngapain, enggak pernah milah, pokoknya sampahnya ditaruh aja gitu. Ya, dan dengan cara-cara ini kita harus atau terus-menerus perlu melakukan proses-proses. Nanti aja, Kak. Baru kira-kira 0,6% yang didaur ulang dari sampah yang ada, ini kecil banget gitu ya. Nanti kita dorong semua nih, teman-teman yang dari dunia usaha juga ada di sini, kita juga dorong. Kemudian yang dibuat kompos baru 1,1%, dan 64% kira-kira diangkut ke tempat pembuangan akhir. Oleh karena itu, di dalam undang-undang memang ditugaskan ada kewajiban-kewajiban antar pemerintahan, pemerintah pusat ngapain, provinsi ngapain, kabupaten kota ngapain. Dan kalau lihat ini masih di TPA, berarti nanti peran pemerintahnya Pak Wali masih besar. Terutama kalau antar kabupaten ya di provinsi perannya yang besar gitu ya. Saya kira kita semua tahu, Pak Anang juga termasuk yang rajin merangin masalah-masalah lingkungan. Kita dukung, tadi seperti Pak Wali bilang, kita dukung untuk lingkungan yang baik, yang bersih untuk masyarakat kita. Jadi, kita sejak tadi malam sudah mengeluarkan agenda untuk
3 bulan bersih sampah. Dan saya senang tadi Pak Wali bilang seluruh anak sekolah nanti 1 tahun dan seterusnya akan punya sikap mengolah sampah, membersihkan sampah, memungut sampah. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Ridwan Kamil. Dan terima kasih anak-anak. Jadi 3 bulan ini akan dilihat oleh pemerintah pusat, oleh kementerian. Dan nanti kita juga mau lihat kantor-kantor, kemudian bandara, pelabuhan, dan pasar, dan juga pemukiman-pemukiman. Jadi nanti mudah-mudahan betul-betul Bandung menjadi contoh, sekaligus nanti orang datang selain piknik. Sekarang kalau turis luar negeri juga, saya kalau hari Jumat Kamis sore itu, Kamis atau Jumat sore ada pekerjaan di hotel, misalnya rata-rata sudah orang luar yang masuk dari luar negeri dan rata-rata agendanya ke Bandung. Jadi saya kira nanti selain piknik, melihat yang indah-indah, juga belajar. Saya percaya masih banyak inisiatif dari Bandung, baik dari Pak Wali Kota maupun dari masyarakat sendiri. Nanti tanggal 22 April pada Hari Bumi kita lihat hasilnya, dan mari kita sayangi bumi, bersihkan dari sampah. Ternyata bersih bisa kok, gitu ya. Baik, saya kira sekali lagi terima kasih untuk semua pihak. Terima kasih kepada masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah, para aktivis sekolah, para orang tua, guru, dan semua kita yang hadir di sini. Inilah upaya kita untuk membuat Indonesia yang bersih, sehat, dan menuju kepada kesejahteraan. Terima kasih dari Bandung untuk Jawa Barat, untuk Indonesia kita. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.